から本当に無念。星が旦那様、Yo yo pare kabare, teng mriki admin puting lanjutaken anime Tonikaku Kawaii episode 11 dan 12 nih. Wah, gak kerasa sudah tamat aja rek. Ya, buat kalian yang merasa kehilangan sama kok. Oke, sebelum kita mulai ke alur ceritanya seperti biasanya, push like, subscribe dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1 2 3. Kepensing. Kisah 11. Cerita berlanjut, sekarang mereka semua disibukkan makan barbeque masing-masing sambil menikmati suasana malam di hutan itu. Wah, banyak banget bro makanmu. Alah, lu juga anjir. Nah, di situ Tsukasen bertanya ke neneknya, apakah ia tidak rugi mengeluarkan uang sebanyak ini? Namun si nenek tidak keberatan kok, selagi Tsukasen menurut apa yang ia minta. Kemudian pertunjukan layar lebar pun dimulai. Ya, mereka semua disuruh fokus ke sebuah layar tancap dan ternyata ini adalah resepsi dadakan untuk Nasa dan Tsukasa. Lah, Nagiri lu ngapain di sini? Kerja bang. Ya, di situ mereka melihat perjalanan kisah cinta antara Tsukasa dan Nasa. Sementara itu, mereka berdua sangat kaget nih. Lah kok bisa nih anak dapat cuplikan klip-klip kehidupan mereka sehari-hari? Ya, di situ diceritakan pertama kali mereka bertemu. Namun mereka harus terpisah 2 tahun. Akan tetapi, di dalam 2 tahun itu, Nasa terus mencari Tsukasen setiap harinya. Meskipun itu tidak ada jaminan untuk menemuinya. Dan akhirnya, di saat Nasa tepat umur 18 tahun, mereka berdua dipertemukan kembali. Lalu mereka pun menikah. Sontaklah mereka semua bersorak mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Ya, ini semua adalah rencana si nenek. Sebab si nenek sangat ingin mengadakan acara ini, namun tidak terwujud dari dulu. Dan juga ini semua disupport oleh Kaname dan Nagiri. Anjir, si nenek gigi juga, kata Tsukasa. Ya, di situ Chitoshi dan kedua pelayannya heran nih, dari mana Kaname bisa mendapatkan stok video itu? Padahal ia masih ujian loh. Nah, setelah itu mereka berdua pun disuruh naik ke panggung. Sebab mereka berdua adalah bintang utama di acara kali ini. Nah, demi menghargai usaha keras Kaname dan yang lain membuat acara ini, mereka berdua pun naik aja nih. Nah, setelah memperkenalkan mereka lagi, sekarang mereka harus sambutan nih. Nggak apa-apa, nggak formal. Yang penting bicara apapun, kata Kaname. Dan ini adalah kesempatan Nasa bersikap keren di depan istrinya. Kepiseng. Nah, di situ Nasa mengungkapkan isi hatinya. Kalau ia sangat mencintai Tsukasen dalam situasi apapun. Yang membuat Tsukasen pun langsung tersipu malu dan kepiseng. Amari jouzu na koto wa iemasen ga, ya, aishite ite, arata na katei wo kizuite ikitai to omotte imasu node, sasaete morai tsutsu, tomo ni, domo, arigatou gozaimashita. Omedetou gozaimasu. Gimana? Keren kan suamimu? Anjay, bener banget. Selanjutnya adalah resepsi pemotongan kue. Di situ Kaname bercerita nih saat ia berhati-hati membawa kue ini supaya tidak lecet sedikit pun. Namun sebelum mereka memotong kue, Tsukasa dipakaikan sebuah kerudung pengantin. Ya, meskipun tidak memakai gaun, dengan ini bisa seperti pengantin baru rek. Di situ Nasa memuji kecantikan Tsukasa saat ia memakai kerudung itu. Kepiseng. Setelah itu mereka berdua pun memotong kuenya. Lalu acara selanjutnya, mereka semua melihat bintang-bintang sambil Nasa menjelaskan nama-namanya. Di situ mereka semua sangat kagum nih dengan Nasa yang hafal semua nama bintang. Akan tetapi Aya malah bilang, secantik apapun bintang itu, mereka akan bosan saat terlalu lama melihatnya. Duh, kakakku ini gak bisa baca situasi.
Akan tetapi, Sukasan datang nih sambil membawa kembang api, sehingga sebagian dari mereka bermain kembang api. Nah, di situ tinggal mereka berdua nih yang mengagumi betapa indahnya bintang di malam ini. Lalu saat mereka akan membuat kopi, tiba-tiba Chitoshi datang dong, dan juga Kaname, sehingga mereka pun juga berencana membuat kopi bareng. Singkat cerita, setelah kopinya jadi, di situ pertama kalinya Nasa bisa bertemu lagi dengan Chitose. Terakhir kali ia di Kyoto dulu. Meskipun Chitose orangnya sangat mengganggu, tapi kata-katanya pada waktu itu membuat Nasa terngiang-ngiang di benaknya saat dia menanyakan kenapa mereka menikah. Dan itu mengingatkan Nasa saat pertama kali bertemu dengan Tsukasa. Meskipun mereka tidak pernah bicara maupun ketemu. Kemudian si nenek muncul nih yang ingin ikut bersama mereka. Akan tetapi si nenek mengajak Nasa berbicara empat mata dulu nih. Wewe, lu apain suami gue? Lumayan kan dapat berondong baru. Gak bahaya tah? Di situ si nenek bertanya, bagaimana kehidupan Nasa sekarang? Nasa pun menjawab, setiap hari ia selalu mendapatkan hal-hal yang baru sehingga ia bisa menemukan banyak pengalaman di sana. Namun si nenek memberitahu kalau ia masih berhutang maaf kepadanya, sebab pertemuan kalian telah terlambat 2 tahun karena dirinya. Karena Tsukasan mengikuti keegoisannya selama 2 tahun itu. Dan si nenek sangat berterima kasih kepada Nasa yang telah menunggu dia selama itu. Lalu saat si nenek bertanya apa yang ia ingat saat malam pertama kali bertemu dengan Tsukasa, Nasa pun menjawab kalau ia hanya ingat bila dirinya ingin berpacaran dengan Tsukasa, mereka harus menikah dulu. Lalu ia pun satar-satar sudah di rumah sakit. Namun meskipun begitu, Nasa sangat bersyukur nih bisa menikahi Tsukasa. Lalu si nenek berbicara di dalam hati, ternyata memang benar, dialah yang akan mengabulkan keinginanmu, kata si nenek. Kemudian si nenek pun berterima kasih kepada Nasa dan mengakhiri percakapan ini. Dan tak lupa ia juga mengamanahkan Tsukasa kepadanya. Lalu Nasa pun berlari di bawah sinar rembulan. Ia mengingatkannya pertama kali bertemu dengan Tsukasa yang ia kira takdirnya. Dan ternyata beneran. Lalu mereka pun bertemu nih di samping danau. Ya, di situ Nasa dan Tsukasa sangat berterima kasih nih kepada mereka semua. Dan ingin membalas budi, mungkin di lain hari ia akan mengajak mereka jalan-jalan. Lalu Tsukasa bersyukur nih kalau si nenek tidak bertanya yang aneh-aneh. Di situ Nasa bertanya, menurut Tsukasa kenapa manusia harus menikah? Tsukasa pun menjawab, yang paling utama adalah tak ada orang yang hidup selamanya. Ia menyadari seiring waktu kita akan capek, dan sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki ataupun nama mereka dikenang dalam sejarah apapun, suatu hari nanti pasti akan tiba-tiba menghilang. Apapun yang terlahir pasti akan ada akhirnya. Dan itulah kenapa cinta diciptakan untuk menyatukan segalanya. Sebab cinta tumbuh dari perasaan tanpa adanya permulaan. Meskipun cinta mereka akan rapuh, tapi jika keduanya memiliki tekad yang kuat, pasti cinta itu akan hidup selamanya. Makanya kenapa pernikahan membutuhkan sebuah sumpah, yaitu untuk mengikat kebersamaan mereka meskipun kondisi sakit, miskin, dan lain-lainnya. Dan juga mereka harus memiliki rasa kepercayaan yang tinggi dan juga saling menjaga. Meskipun maut memisahkan mereka, tapi karena sebuah cinta itu bisa mengembalikan mereka menjadi satu kembali. Nah, lihat mereka gak subscribe Cak Movie. Emang bro, parah emang. Iya parah. Oke lanjut, lalu mereka berdua menuju ke tenda nih, sebab Kaname sudah mempersiapkan tenda khusus untuk mereka berdua, yang letaknya sedikit lebih jauh dari yang lain. Ya tahu sendirilah alasannya. Terlihat tendanya sangat mewah nih, sampai-sampai mereka bisa melihat bintang-bintang di langit. Namun sayangnya kasurnya cuma satu nih, besar pula. Waduh, kepingsing. Lalu mereka pun meminum air dingin untuk mencairkan suasana. Dan terjadilah kecanggungan di antara mereka berdua. Namun di situ Nasa tiba-tiba ingin dekat nih dengan Tsukasa. Di situ Nasa tidak bisa berpikir jauh lagi nih. Sebab setelah ini mereka harus ngapain. Di sisi lain Nasa juga ingin bermesraan di kasur itu. Ingat ini hanya untuk suami istri saja cuy. Akan tetapi ia takut istrinya mengeluarkan suara yang menggoda. Dan takut
takutnya ada orang yang mendengar suaranya. Namun, NASA tidak keberatan kok. Dan berpikir lagi nih, untuk bagaimana cara mengajaknya. Waduh, suamiku mulai nih. Info rudal terdekat. Awal-awal, NASA mencoba mengombal nih. Namun, ia tiba-tiba terhenti. Sebab, ia bingung bagaimana cara mengajak dia ke kasur. Karena jika blak-blakan, bikin malulah. Dan karena NASA sangat ingin anu-anu dengan istrinya, ia pun mengajaknya melihat bintang sambil tiduran di kasur. Ternyata, Sukasan mau dong. Lalu, mereka pun mematikan lampunya. Katanya, biar bisa melihat bintang lebih jelas. Gilih gimbil. Kemudian, terjadilah kecanggungan di antara mereka berdua lagi. Lalu, NASA memeluk istrinya. Dan mereka pun... ya... Kisah 12. Kita diperlihatkan ada seorang yang menuju ke bulan. Di bulan, ia mengambil sebuah batu. Dan itulah batu yang dibawa oleh si nenek sekarang. Lalu kita melompat saat di pagi hari yang cerah. Terlihat NASA bangun pagi nih untuk melihat suasana gunung di pagi hari. Namun Sukasan masih tertidur dong. Dan NASA berniat jika mereka pindahan nanti, ia akan membeli kasur yang besar seperti di tenda itu. Kemudian si nenek menghampirinya. Ya, mereka berdua adalah sesama penikmat suasana di pagi hari. Tidak seperti Sukasan yang tidak tertarik sama alam. Nah, setelah itu si nenek mengajak NASA ngopi bareng nih. Di tenda, Sukasan ngelindur sebentar, tapi malah tidur lagi dong. Kembali ke NASA. Ya, si nenek menyuruh NASA membangunkan istrinya. Sebab kegiatan begini lebih mirip kegiatan bersama pasangan, bukan bersama si nenek. Tapi NASA tidak keberatan kok. Sehingga si nenek pun mengeluarkan roti enak dari ginja dan bilang kalau Sukasan akan bangun ketika mencium aroma roti ini. Lalu roti itu pun ia panggang menggunakan pemanggang portable. Dan si nenek bilang kalau ini adalah peralatan penting baginya. Nah, singkat cerita, setelah rotinya matang, NASA pun mencobanya nih. Dan ternyata rasanya sangat enak, Re. Kemudian nenek ingin membicarakan sesuatu kepada NASA. Akan tetapi... Boku ni? Ya, Sukasan tiba-tiba terbangun dong karena aroma roti tersebut. Kan benar kata kui. Tapi pas waktu yang tidak tepat, Re. Di situ si nenek menanyakan apakah NASA mau dengan wanita seperti ini yang tidak suka bangun pagi. Tapi NASA malah menyatakan kalau ia tidak berniat kok menikahi siapapun selain Sukasa. Kepising. Singkat cerita, sesampainya di rumah, NASA baru tahu nih kegunaan upacara pernikahan, yaitu untuk menguatkan pernikahan mereka berdua. Sebab pasti banyak hal yang akan terjadi dengan mereka nanti. Selain itu, NASA juga memuji Sukasan yang terlihat sangat manis saat ia memakai kerudung pernikahan kemarin. Sontaklah Sukasan salting dong. Kepising. Namun NASA masih kepo dengan pembicaraan nenek sebelumnya. Namun tiba-tiba NASA mendapatkan telepon dari pemilik tanah apartemen mereka yang dulu terbakar. Ternyata apartemen mereka sebentar lagi selesai direnovasi nih. Yang artinya mereka berdua akan benar-benar hidup berduaan saja. Yang membuat NASA dan juga Sabun gugup nih. Lalu NASA mengajak istrinya untuk melihat apartemennya dulu. Sesampainya di sana, mereka kaget dong sebab apartemennya menjadi sangat mewah dan megah. Lalu NASA memberitahu kalau apartemen ini katanya sudah mempunyai bathtub. Kepinsing, salting nggak tuh? Ditambah lagi mereka sama-sama mengkode nih untuk membeli kasur single bed kayak di tenda kemarin. Nah, karena itulah mereka sekarang mengamasi barang-barang di rumah sebelumnya. Akan tetapi NASA dikagetkan oleh Kaname dong, sebab NASA akan pindah dari tempat ini. Dan Kaname tahu dong alasan NASA pindah ke apartemen, ya biar cuma berduaan saja dan bisa melakukan itu kapanpun dan dimanapun. Ya, tahulah ngapain, Re.
Namun Kaname malah keceplosan dong, kalau selama ini ia selalu melihat mereka berdua yang bermesraan di malam hari. Lalu Tsukasan datang untuk bilang ke Kaname kalau dirinya tidak akan merasakan kesepian kok, sebab meskipun mereka pindah, tetap dia akan bekerja di pemandiannya. Jadi ia akan selalu tetap di sini setiap harinya. Selain itu, Nasa juga bisa bekerja di sini, sebab kerjaannya bisa dilakukan dimanapun karena cuma membutuhkan sebuah komputer saja. Namun Nasa baru connect dong kalau selama ini Kaname mengintip mereka saat di malam hari. Singkat cerita, di malam harinya saat mereka jalan-jalan di taman, terlihat hubungan mereka semakin dekat nih, seperti menjadi suami istri yang sebenarnya. Contohnya seperti ini. Namun Tsukasan melepas pelukan suaminya nih. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang ia ingin bicarakan dan menyuruh Nasa untuk tidak mengambil hati nih. Ya, Tsukasan bilang kalau cara memeluk Nasa tadi salah. Dan beneran dong, Nasa langsung ngedon. Tapi Tsukasan menjelaskan cara memeluk dengan benar, sebab memeluk sesuatu yang kecil jangan menaruh tangan di bawah pundaknya, sebab itu tidak proporsional dan malah akan membuat yang pendek itu sakit. Kecuali mereka menggendong kucing. Lalu Tsukasan memperhatikannya nih, dan ternyata rasanya pas dan nyaman dong. Akan tetapi mereka berdua baru sadar nih, dan malah salting-salting sendiri. Kepusing. Lalu Tsukasan bertanya apakah suaminya tidak ada sesuatu yang ia ingin bicarakan. Ada sih, banyak malahan, kata Nasa. Tapi saat diberitahu, Tsukasan malah marah-marah dong. Cih, dasar wanita. Ya, alasan Tsukasan marah sebab ia tidak mau disebut tidurnya berantakan dong. Dame. Lalu kita dibawa flashback 2 tahun yang lalu, di mana Tsukasan menyuruh si nenek melepas dirinya setelah 2 tahun nanti, sebab ia sudah menemukan takdirnya. Selain itu, Tsukasan juga ingin si nenek hidup demi dirinya sendiri, bukan demi dirinya. Di situ Tsukasan bilang, karena hidup manusia itu sangat pendek dan fana. Sehingga di waktu sekarang, si nenek mengambil batu itu nih, dan tiba-tiba dirinya pun pingsan. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Tuh kan apa gue bilang, tapi mending diem aja deh, timbang gak dapet jatah. Namun tiba-tiba HP Tsukasan mendering nih, ternyata itu telepon dari Chitose. Lalu saat mengangkat teleponnya, Tsukasan kaget dong mendengar kabar kalau si nenek dibawa ke rumah sakit. Sehingga mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit itu. Namun sesampainya di sana, si nenek masih baik-baik saja dong, dan masih fokus dengan gamenya. Nenek baik-baik saja kok, jangan panggil saya orang tua, wahai anak muda. Lalu si nenek izin ke toilet dulu nih, sambil izin ngobrol dengan dokternya nanti. Nah, untuk menunggu itu, si nenek memberikan video game kepada Tsukasa dan menantangnya, meskipun dia payah bermain game, tapi ia tidak boleh mati di game ini. Akan tetapi, Nasa menyadari sesuatu hal nih, sehingga ia pun izin ke istrinya untuk berbicara dengan si nenek. Singkat cerita, di taman, Nasa pun menghampirinya nih, sebab Nasa sangat jeli dalam hal-hal seperti ini. Bisa dilihat dari jalan si nenek, sebab di gunung dulu melangkahnya lebih panjang, tapi kali ini melangkah si nenek lebih pendek. Sehingga si nenek menyuruh Nasa untuk tidak memberitahu kondisinya sekarang kepada Tsukasa, sebab ia pasti sangat khawatir. Lalu Nasa ingin nenek melanjutkan pembicaraannya saat di kemah dulu, mungkin itu sesuatu yang sangat penting. Nah, di situ nenek pun menceritakan kalau selama ini ia ingin mencoba sesuatu hal di dalam hidupnya. Namun perannya di dalam hidup ini hanyalah sebentar, dan hal itu membuatnya sedikit kesal. Meskipun ia mengerahkan segala hal yang ia bisa dan gagal berkali-kali, ia juga tidak akan menyerah. Karena itulah si nenek mengeluarkan batu untuk diberikan kepada Nasa. Dan si nenek memberitahu, itu batu biasa kok, cuma batu tua yang tidak punya kekuatan sihir atau apapun. Tapi
untuk mendapatkan batu itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Dan si nenek meminta tolong supaya membuat Tsukasan bahagia. Sehingga Nasa pun menyadari kalau batu itu lebih penting dari pernyataan tadi. Dan Nasa pun berjanji nih akan membuat Tsukasan bahagia. Nah, setelah mengeluarkan semua isi di pikirannya, si nenek pun menjadi pelong nih. Dan tiba-tiba Tsukasan datang. Dan untungnya di waktu yang tepat, gak kayak kemarin. Namun saat Tsukasan bertanya ke nenek apa yang mereka bicarakan, si nenek pun bilang rahasia. Ya kan Nasa? Bukan rahasia yang begitu penting kok ayang, kata Nasa sambil ketakutan. Namun si nenek menyuruh Tsukasan untuk mempercayai suaminya, sebab dialah yang akan selalu bersamanya. Dan Nasa pun jujur nih, kalau pembicaraan tadi cuma tentang bagaimana cara membuat dirinya bahagia. Dan itulah akhir dari anime Tonikaku Kawaii season 2 episode 11 dan 12 re. Tamat cuy. Waduh, gimana re kabar kalian? Oke, admin akan buat giveaway cuy nanti. Ya kan nanti ya, sekarang cuy. Ya kalian bisa cek di komunitas aja deh. Kalian bisa komen di komunitas nanti cuy, pas perayaan 30.000 subscriber, meskipun sudah 31,5 loh. Makasih banget re. Oke, ya nanti admin buat postingan 30.000 subscriber. Dan admin akan giveaway baju 3 cuy, buatan admin yang seri M Kepeseng. Kata-kata yang sangat wah. Ya kan? Pokoknya setelah video ini upload, admin akan membuat postingan tersebut. Dan kalian komen aja deh, syaratnya gampang kok. Kalian cuma subscribe channel ini dan kedua channel admin yang buat cadangan itu rek. Doakan gak ada yang aneh-aneh ya kan dengan channel ini. Makanya ya subscribe ketiga channel admin, lalu follow IG admin cuy, ada kok. Ya kalian et aja dah, Cak Movie gitu muncul kok. Dan terakhir kalian komen, ya kalian komen sebagus mungkin dah reaksi kalian melihat channel Cak Movie gitu. Ya admin berikan syarat supaya tidak dibilang kayak orang ngasih gratis gitu cuy. Gratis ya, emang gratis sih, tapi ya ada syaratnya yang gampang banget gitu ya kan. Oke lah, komen aja tuh di pedoman komunitas nanti. Di komunitas rek, ingat di komunitas. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan dadah rek.